Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Point Rule Channel, channel yang membahas pembuatan pola dengan cara yang sangat simple dan gampang. Anda penasaran dengan tutorial ini? Tonton videonya sampai selesai. Oh iya, untuk kesempurnaan video ini silakan komen di kolom komentar, share dan juga subscribe. Terima kasih. Nah, di sini ada 3 buah komponen ya. Ketiga-tiga ini besarnya sama. Besarnya sama. Hanya saja saya pengen menunjukkan bagaimana bentuknya seandainya dart-nya ini kita rubah posisinya ada di samping sama di atas. Nah, ini yang di atas bentuk seperti itu, kemudian yang di samping seperti ini. Ini manualnya seperti ini ya. Kita mau tunjukkan bagaimana caranya pakai menu F5. Pivoting dart. Klik poin tengah. Klik poin 1, poin 2, kemudian klik targetnya, balik lagi ke poin 1, nah udah jadi. Itu bikin cup nut yang otomatisnya ya. Kalau kita cocokkan, ini pasti sama. Sama persis seperti kita bikin manualnya. Nah sekarang, bagaimana kalau bentuknya ada di samping? Sama, klik menunya pivoting dart. Poin 1, poin 2, poin 3, balik ke target, balik lagi ke poin 1. Oke. Kita cocokin. Nah, sama juga. Pisahkan dulu ya. Itu yang ada merahnya itu bikin manual. Ini bikin yang pakai menu pivoting dart. Bukan atas, ini bukan sampingnya. Dartnya ini belum sempurna ya, atasnya masih pada kebuka. Ada menu lagi buat mempercepat pekerjaan. Yaitu dart cup. Tutup dart kali ya. Poinnya kita permanenkan dulu. Cara bikinnya begini, klik poin tengah, klik poin 2, klik poin 3, nah ini jadi. Cuman garisnya nggak ada, kita hubungkan lagi. Ini cup nut yang dari atas. Selanjutnya kita untuk cup nut yang buka samping. Sama, klik poin 1, poin 2, poin 3 dan udah jadi. Garis yang terputus kita hubungkan lagi. Nah, itulah menu dari F5, pivoting dart dan dart
lengkap. Mudah-mudahan dengan menu tersebut mempercepat bekerjanya.